Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pasangan anak baru gede yang baru duduk di bangku SMP di Grobogan, Jawa Tengah, tega membuang bayi yang baru dilahirkan. Bayi tersebut dibunuh dan dibuang sesaat setelah dilahirkan. Setelah dibuang di bawah jembatan. Warga Grobogan, Jawa Tengah dikejutkan dengan temuan sesosok mayat bayi di sungai di kawasan Sumber Agung. Warga menduga bayi yang baru lahir dibuang orang tuanya untuk menutupi aib mereka. Bayi yang dibuang ini adalah hasil karena belum nikah. Tak perlu lama, polisi berhasil menangkap orang tua yang tega membuang anak kandungnya sendiri. Yang mengejutkan, pelaku ternyata pasangan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kepada polisi, mereka membunuh dan membuang bayinya karena malu dan takut kepada orang tua mereka akibat hamil di luar nikah. Sepasang anak muda di bawah umur yang dari hasil interogasi sementara mengakui bahwa bayi yang ditemukan, mayat janin bayi yang ditemukan di sungai itu merupakan hasil hubungan mereka berdua. Kedua pelaku kemudian diperiksa di unit pelayanan perempuan dan anak. Polisi juga memeriksa kondisi kejiwaan keduanya ke psikiater.